dua barang sahaja punca peti sejuk korang tak sejuk. Bagi aku, orang takkan share masalah atau punca tak sejuk tu sebab benda yang simple ni boleh datangkan keuntungan yang besar. So, kalau korang nak dengar atau korang nak tahu, korang still lah. Aku tunjukkan satu persatu barang yang perlu ditukar. First, kena pastikan lampu korang menyala dan korang tak dengar bunyi daripada kompresor. Okey, kalau betul, inilah masalah dia korang perlu tukar. First, korang cabutlah cover dia. Lepas tu cabut overload dengan relay. Tu overload, bawah relay. Korang cabutlah satu-satu. Kau dengar tak makcik tu sampai nak tengok aku buat kerja. So, korang rasa aku segan tak segan nak rekod? Okey. Okey. Lepas tu korang ambil part yang baru, korang tukar part kepada part yang baru. Macam overload tu kan tadi bulat, korang tukar kepada 3 pin pun boleh, yang bulat pun boleh. Lepas tu relay pun korang tukar juga yang baru. Sebab apa? Yang ni kau tengok kan, yang ni rosak, korang dengar bunyi. Dengar? Okey. Kalau korang nak cari part tu pun boleh cari dengan aku. Aku ada jual, benda murah RM20 je. Okey geng eh. Lepas tu korang lap-lap lah sikit dan minta izin nak on, takut trip. Korang nampak tak, tak sampai 5 minit saja dah boleh guna seperti biasa. Okey geng, kalau korang rasa video aku ni bermanfaat bagi korang, korang share lah kat orang lain supaya orang lain tahu. Itu je aku minta. Terima kasih. Sebab apa aku tahu ramai akan kecam aku kalau aku bagi tahu pasal benda ni saja. Betul, betul. Nampak makcik ni pun cakap bagus budak ni buat kerja. Okay, bye, terima kasih.